السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، عباد الله، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، marilah kita memanjatkan pujian dan syukur pada Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita punya iman di akhir zaman ini dan memberi kita rahmat dan taufik untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga kita seluruhnya istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin. Kemudian salawat beserta salam juga kita hadiahkan, kita sampaikan buat kekasih Allah dan kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Negeri Arab sudah mulai menghijau. Sungai-sungainya sudah mulai dialiri air. Salji sudah turun sejak 9 tahun yang lepas sampai sekarang. Musik sudah dianggap hal yang biasa. Hubungan semakin mesra dengan Israel, dengan Amerika, kemudian perlakuan kepada Islam semakin menjadi-jadi di seluruh dunia, ditindas dan dizalimi. Bencana-bencana di mana-mana sudah terjadi secara jelas dan terbuka. Bahkan banjir demi banjir, badai demi badai, serta kehancuran ekonomi mulai melanda negara-negara kaya di Timur Tengah. Sebentar lagi, semua hal yang paling menakutkan seperti yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelimuti bumi. Memang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 55 bahwa sebelum kiamat bumi akan kembali tenang. Tenang dari bencana, petaka, musibah, huru hara. Bumi akan kembali tenang dari segala kegaduhan, kekacauan politik, kehancuran ekonomi, semua akan berakhir. Bumi kembali tenang dari segala peperangan-peperangan, pembunuhan-pembunuhan di mana-mana, terkhususnya kepada Islam dan umat Islam. Bumi kembali tenang dari segala macam bentuk terorisme,
dari segala macam bentuk kezaliman, bumi akan kembali tenang. Kenapa tenang? Sebab bumi terlebih dahulu kembali dipimpin oleh Islam. Islamlah yang mampu mengembalikan ketenangan bumi ini. Islamlah yang mampu memimpin dunia di akhir zaman. Ini janji Allah dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 55. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan, kalian nanti akan menjalani 5 fase sejarah. Fase kenabian, fase khulafaur rasyidin, fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit, fase kediktatoran. Kita sekarang ada di fase yang keempat. Dan ini pun sudah penghujungnya. Fase di mana kediktatoran sedang memimpin dunia. Islam diperangi, dibenci, dan kaum muslimin dimusuhi, dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Inilah fase keempat. Kita sedang ada di sini. Dan menuju kepada kemuncak petaka dan huru hara. Tapi fase ini akan tutup sebentar lagi. Kita masuk pada fase kelima, fase masa-masa aman, di mana dunia kembali dipimpin oleh Islam. Siapa pemimpinnya pada fase kelima? Dialah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sama dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah atau Qasim bin Abdullah atau Yasin bin Abdullah atau Toha bin Abdullah atau Mustafa bin Abdullah, karena ini nama-nama Nabi semuanya, atau Ahmad bin Abdullah. Mana satu di antara nama-nama itu? Bin Abdullah. Dialah yang memimpin nanti di fase kelima. Tapi sebelum dia, beliau memimpin di fase kelima, terlebih dahulu beliau hadir di tengah-tengah puncak kekacauan di muka bumi. Dia hadir untuk memimpin kita semua ketika kita hampir-hampir putus asa daripada hidup ini. Dia hadir dan tampil ketika dunia dipenuhi oleh kezaliman, kejahatan, penipuan, peperangan, pertumpahan darah, bencana-bencana alam, petaka-petaka besar, kehancuran ekonomi dunia. Beliau muncul di tengah-tengah keadaan seperti itu. Beliau yang menstabilkan kembali semua keadaan. Dan sosok tersebut sebentar lagi akan datang, insyaallah ta'ala. Pertemuan 15 intelijen besar dunia dari 15 negara terbesar dan terkuat di dunia di New York pada bulan Februari tahun 2012. Mereka membicarakan siapakah yang akan memimpin dunia nanti tahun 2020 ke atas. Maka muncullah 4 option. Pertama, masih Amerika Serikat. Yang kedua, China. Yang ketiga, mafia-mafia internasional dan gangster-gangster global. Keempat, khilafah Islamiyah. Satu persatu mereka musyawarahkan. Pertama, Amerika Serikat, keputusan bersama, Amerika tidak mungkin lagi memimpin dunia 2020 ke atas. Karena Amerika dalam segala hal sudah mendekati sakaratul maut. Yang kedua, China. Semua kelebihan China dibahas. Semua kemampuan dan kesiapan China diuraikan dalam pertemuan besar itu. Tapi kelemahan-kelemahan China pun dibedah. Pada akhirnya sepakat, mayoritinya sepakat mengatakan China tidak akan mungkin mampu memimpin dunia 2020 ke atas. Maka yang ketiga, melihat yang ketiga ini punya potensi militer, potensi jaringan, potensi kekuatan, kedisiplinan,
kekayaan yang luar biasa, mafia-mafia internasional, gangster-gangster global. Ternyata yang ketiga ini pun sepakat seluruh yang hadir tidak mungkin dan tidak akan mampu memimpin dunia. Ini akan cepat hancur. Yang keempat adalah Islam. Dipelajari betul Islam. Islam ternyata memiliki daya tahan yang sempurna. Kesiapan yang sempurna. Mulai dari manusianya sampai kepada ajarannya, peraturan undang-undangnya, sistemnya, dan sebagainya. Dan Islam telah terbukti ribuan tahun memimpin dunia dalam keadaan kuat. Dan sekarang kaum muslimin sedang menuju kepada kekuatan kembali. Seluruh dunia Islam kembali bangkit. Di Eropa setiap bulannya ribuan orang masuk Islam. Di Jerman, Rusia, apalagi di Amerika, hari ini orang benar-benar luar biasa berlomba-lomba masuk ke dalam Islam. Di London, gereja-gereja dijual dan dijadikan masjid. Tidak tampung-tampung lagi masjid, jalan-jalan raya, lapang-lapang luas dijadikan tempat sholat. Di Australia, macam mana pun governmentnya berusaha memerangi membenci Islam, tapi publik dan rakyatnya berlomba-lomba masuk Islam dan mereka membuka hati untuk Islam. Sekarang Islam menuju kepada naik. Maka majority pertemuan besar di New York itu sepakat mengatakan pemimpin dunia 2020 ke atas adalah kembali kepada Islam. Khilafah Islamiyah. Dan ini akan digaungkan di Palestina. Hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz, apabila Masjidil Aqsa di akhir zaman kembali dibebaskan oleh umat-umatku yang terbaik nanti, maka kalian akan mendengar khilafah Islamiyah akan diumumkan di Palestina. Jika itu kalian dengar, kata Rasulullah, maka larilah kalian, berlomba-lombalah kalian, hijrahlah kalian ke Palestina. Karena tempat yang paling tenang dan paling aman saat itu adalah Palestina. Sementara Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah sedang keos dan kacau. Madinah kacau, otomatis Mekah juga kacau. Otomatis seluruh dunia lebih kacau lagi. Sedangkan Mekah Madinah yang begitu aman, didoakan oleh Nabi Ibrahim, didoakan Nabi Muhammad, kacau. Maka pasti seluruh dunia yang lain akan dalam keadaan sangat-sangat kacau. Perintah Nabi, hijrahlah ke Palestina, karena itulah bumi yang paling tenang pada saat itu. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan bahwa kepemimpinan dunia tahun 2020 startnya dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Dan KGB Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya Khilafah Islamiyah memimpin dunia adalah 2025. Negara-negara besar dunia menyaksikan tidak mungkin Islam ditahan. Tidak mungkin. Perhatikanlah tuan-tuan yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, Islam naik selama 700 tahun. Sejak Nabi Muhammad, Islam terus naik selama 700 tahun. Kemudian Islam kembali turun. Turun selama 700 tahun. 700, 1400. Sekarang kita sudah 1440 Hijriah. Maknanya sejak 40 tahun yang lalu Islam sedang bergerak menuju naik. Dan tidak ada yang mampu menahan kebangkitan Islam itu. Demi Allah kaum muslimin, kita sekarang menuju kepada kebangkitan Islam. Takbir! Allahu Akbar! Berbahagialah
kita hidup di akhir zaman ini. Walaupun sebentar lagi kita akan menghadapi petaka-petaka yang paling menakutkan pada bumi kita. Bencana-bencana besar dan maha dahsyat akan terjadi. Semua keributan, kekacauan, semua kegaduhan, semua kehancuran terjadi. Kita harus sabar. Kita harus kuat. Karena kita akan berhasil melalui semuanya. Dan setelah itu bumi ditenangkan oleh Islam. Dan Islamlah yang akan kembali memimpin dunia dan mengembalikan ketenangan muka bumi ini. Hanya Islam. Yang lain tidak akan bisa. Yang lain tidak akan berjaya. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laulam yabqa minad dunya illa yauman. Kalaulah tidak ada lagi tersisa umur dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atha rasul rajulan, sehingga Allah mengutus terlebih dahulu seorang lelaki, min itrati, dari keturunan kandungku, yuwati usmu husmi, namanya mirip dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, dan nama bapaknya mirip dengan nama bapakku. Yamla'ul arda adlan wa qista, dialah yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan dengan ketenangan. Kama yamla'uhu zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan kewenangan. Laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah keturunan kandungnya, seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang memegang anaknya Hasan bin Ali. Apa kata Ali? Anakku ini dari keturunan kandungnya nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi kalian. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kalian. Muhammad bin Abdullah atau yang lain-lain tadi. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Alhamdulillah. Nabi merinci semua sifat-sifat fisik yang ada pada sosok lelaki tersebut. Nabi mengatakan alis matanya, sebentar sebelum saya katakan sebab ciri fisiknya, Nabi berkatakan yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Ingat itu baik-baik. Al-Mahdi itu dia menyerupai aku sepenuhnya dalam hal akhlak, wala yushbihuni fil khalqi, tapi dia tidak serupa dengan aku dalam bentuk fisik. Rasul mengatakan jidatnya lebar, dahinya lebar, alisnya melengkung seperti bulan sabit, bagian depannya seperti akan bertemu karena ada beberapa bulu yang tumbuh, hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus, tidak ada sedikit pun yang bengkok, lurus. Hidung-hidung macam kita ini, ini tak lurus. Bibir atas dan bawahnya sama-sama tebal dan indah. Giginya rata. Tidak ada yang boneng maju ke depan sikit atau yang mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu helai benang. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Rambutnya pirang sebahu. Jenggotnya tebal sedada. Dia tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Bahunya bidang. Dadanya memiliki bulu halus. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Kalau warna kulit Rasulullah putih bersih. Kadang-kadang dia gagap berbicara, dia tepuklah paha sebelah kanannya, dia pun kembali lancar.
dia nanti muncul dibaiat oleh umatku secara paksa di depan Ka'bah di usianya 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Dia menjalani masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia memasuki usia dewasanya matang di Madinah Al-Munawwarah. Hidup di kalangan para ahli ilmu dan bergelimang dengan ilmu. Sangat soleh dan taat beribadah. Inilah dia sosok yang akan menjadi Al-Mahdi tersebut. Tentu saja dengan hadis-hadis Nabi ini membantah semua perkiraan dan anggapan Al-Mahdi akan muncul dari negara-negara manapun di muka bumi. Termasuk dari Melayu. Saya pernah beri kajian Tabligh Akbar di salah satu masjid di Kuala Lumpur. Jam 11:30 selesai. Habis itu saya pulang ke hotel. Entah siapa, mata sudah mengantuk sangat. Dia pun gedor-gedor pintu dari luar. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya sudah mengantuk, sungguh. Habis itu, siapa? Saya Pak Kiai. So, intip. Memang orang. Saya katakan, ada apa? Saya tidak discuss dengan Pak Kiai. Ini penting untuk keselamatan akidah saya. Saya katakan, besok lepas sembahyang subuh saja. Saya sudah mengantuk. Tak boleh Pak Kiai. Ay, tak boleh, cuma. Saya sebelum subuh sudah bertolak jauh. Saya penting sekali. Saya buka pintu, saya kasih lihat muka mengantuk supaya dia kasihan sikit. Saya buka pintu. Besok saja. Tak boleh Pak Kiai. Izinkan saya bercakap malam ini. Ini tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan muncul daripada Malaysia. Hah? Terbuka mata saya langsung. Saya persilakan dia masuk. Masuk. Saya cuci muka saya. Saya bagi tahu kepada dia macam mana yang Imam Mahdi itu. Memang lama, hampir jam 2. Ya, selesai. Dia pun terima kasih. Dan ternyata dia salah seorang di antara timnya Rehan dulu. Nasyid Rehan. Jadi, ada yang mengajarkan bahwa Al-Mahdi akan muncul nanti dari Malaysia. Maka, saya katakan dengan hadis-hadis yang jelas, Nabi mengatakan kemunculan Al-Mahdi itu mulai dari lahirnya dari Madinah Al-Munawwarah. Juga ada yang menceritakan, dia mencerita sudah ratusan kali berjumpa Rasulullah Muhammad Qasim yang dari Pakistan. Wah, banyak orang menyangka inilah calon Al-Mahdi. Saya katakan Al-Mahdi itu tidak mewar-warkan dirinya. Saya Al-Mahdi, saya Al-Mahdi. Bahkan dia menyembunyikan statusnya. Ketika hari H-nya dia dipaksa untuk mau menerima baiat, masih membantah dan menolak. Dan dia berkata, kalian carilah orang yang lain, kalian salah orang. Masih macam itu dia jawab. Bukanlah Al-Mahdi yang berkata, sayalah Al-Mahdi, ayo berbaiat, sayalah Al-Mahdi. Kalau ada macam itu, penipu itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, mari saya lanjutkan. Al-Mahdi hanya muncul di akhir zaman, kata Rasulullah, dengan tanda-tanda alam dan tanda politik, tanda sosial berikut ini. Satu, apabila kekacauan dan huru-hara sudah terjadi di seluruh dunia, khususnya di negeri Arab. Yang kedua, apabila Jazirah Arabiah dan khususnya negeri yang terdekat dengan Mekah, Madinah, Taif, Tabuk, Riyadh, Mekah, Madinah sudah mulai dituruni salji. Yang ketiga, Al-Mahdi hanya akan muncul apabila Sungai Eufrat sudah dinyatakan kering dan manusia bersiap-siap menuju perang besar, perebutan gunung emas yang ditemukan dalam perut bumi Irak. George Bush sudah menyatakan satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, dan Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas tersebut aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab.
Dan April 2014, Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara teluk sejumlah 135 ribu orang. Tak jadi ditarik. Bahkan Donald Trump memperbanyak jumlah pasukannya datang ke Timur Tengah, khususnya ke Irak. Semuanya terbongkar rahasia, mereka sedang persiapan besar-besaran memperebutkan Gunung Emas yang telah diketahui didapatkan dalam perut bumi Irak setelah keringnya Sungai Euphrat. Euphrat kering 2013, March 2013 telah kering, March 2014 telah kering 100%. Sampai sekarang. Hadis Nabi sudah jadi kenyataan. Itu pertanda Al-Mahdi sebentar lagi akan keluar. Al-Mahdi akan muncul ketika terjadi keributan besar di tubuh kerajaan yang memimpin Mekah dan Madinah. Mekah Madinah cuma hanya di Arab Saudi. Dan kita lihat hari ini, keributan dan kegaduhan putra mahkota dengan pangeran-pangeran di Arab Saudi sudah semakin tegang. Dan bahkan ada beberapa pangeran bersumpah akan melakukan kudeta berdarah. Semua apa yang terjadi pada hari ini menunjukkan bahwa kemunculan Al-Mahdi sudah pada waktunya. Apalagi bencana di Arab Saudi sudah begitu nampak. Dan gempa-gempa, apalagi 2019 ini, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia dan dunia sudah mengumumkan bahwa kita sekarang ini ada pada titik-titik terawan dari bencana seluruh dunia. Ring of Fire pun sudah aktif. Gunung-gunung berapi seluruhnya sudah aktif dan siap untuk meletus dan meledak kapan saja. Dan ini menimbulkan petaka tersendiri. Kemudian 2019 ini start kemarau ekstrim seluruh dunia. Kehancuran ekonomi global juga tidak dapat dihindari seperti dinyatakan oleh Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Semuanya mengarah kepada satu titik yang sama. Kita menuju puncak kegaduhan yang hebat sekali. Dan dia akan hadir pada saat-saat seperti itu. Peperangan yang tidak dapat dielakkan di seluruh dunia. Ya Allah. Tapi jangan khawatir. Badai takkan selamanya. Masa-masa tenang pasti akan datang. Dan masa itu adalah masa kita, umat Islam. Namun menuju masa itu berat yang harus kita hadapi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi adalah solusi untuk mendamaikan kembali dunia dan memimpin dunia dengan khilafah Islamnya. Makanya kemunculan Al-Mahdi itu diincar-incar oleh musuh-musuh Islam agar dibunuh. Jadi kalau ada orang yang mengaku Al-Mahdi, nampak betul bohongnya. Sementara sosok itu sengaja diincar oleh musuh-musuh Islam untuk dibunuh agar tidak jadi memimpin dunia. Tapi Allah menyembunyikan dengan cara Allah. Sosoknya hidup secara normal di tengah kehidupan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi ini akan lahir dengan tanda spesial. Dalam satu bulan Ramadan terjadi terlebih dahulu dua kali gerhana. Dalam satu bulan Ramadan terjadi terlebih dahulu dua kali gerhana. Buka Google, search informasi bila terjadi dalam satu Ramadan gerhana, maka akan temukan informasi 1981 telah terjadi di Jazirah Arabiah dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Kemudian kekagetan kedua, mungkin semula dianggap orang ini kebetulan. Kemudian 1982 di bulan Ramadan terjadi lagi kali kedua, dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Maka dengan ini seluruh ulama-ulama yang meneliti hadis-hadis akhir zaman menyepakati Al-Mahdi telah lahir pada tahun terjadinya dua kali gerhana tersebut. Entah 1981-nya, entah 1982-nya. Kalau 1981, sekarang sudah 2019. Maknanya secara masehi usia sang calon Al-Mahdi sudah 38.
Kalau lahirnya 1982, maka sekarang usianya 37 secara Masehi. Sementara yang Rasulullah maksud usia 40 tahun atau mendekati 40, tentulah bukan dengan hitungan Masehi, tapi menurut hitungan Islam. Islam berarti Hijriah. Maka kalau dihijriahkan, usia beliau sekarang ditambahkan lagi 1 tahun lebih. Berarti sudah 38 setengah lebih umurnya. Ya, 38 setengah lebih. Maknanya memang dekat sekali kita akan dipimpin oleh beliau. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di mana orang itu sekarang, Pak Ustaz? Kalau menurut informasi Rasulullah, dia lahir di Madinah. Maka nanti kata Rasulullah, 300 pasukan darat dikirim dari Suriah, dari Damaskus. Pasukan ini pasukan Sufyani, mengejar sang calon Al-Mahdi ke Madinah Al-Munawarah untuk dibunuh oleh mereka. Coba dengarkan hadis ini. Berarti keberadaannya sudah dipelajari oleh musuh Islam. Dari Damaskus, kata Rasulullah, dari seorang penguasa yang sangat jahat pada saat itu, akan mengirim 300 orang pasukan darat untuk membunuh Al-Mahdi di Madinah Al-Munawarah. Dari Damaskus. Masya Allah. Dari penguasa yang sangat jahat. Bagaimana menurut bapak-bapak ibu semuanya tentang Bashar Assad? Ini sangat jahat apa tidak? Sangat jahat apa tidak? Dan dia adalah orang yang dari aliran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mereka, dari klan mereka akan muncul juga seorang Al-Mahdi dari aliran mereka. Tetapi hadis-hadis mereka adalah hadis-hadis dusta. Ketika mereka lihat tanda-tanda itu ada pada sosok yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ingin bunuh orang tersebut. Dikirimnya 300 pasukan menuju Madinah. Ulama-ulama soleh, orang-orang soleh di Madinah dapat informasi telah diutusnya 300 orang pasukan elit, pasukan darat untuk membunuh sang calon Al-Mahdi. Para ulama ini, orang-orang soleh ini mendampingi, membawa Al-Mahdi keluar dari Madinah Al-Munawarah menuju Mekah. Ketika yang datang 300 orang masuk Madinah, diobrak-abriknya Madinah. Beberapa dibantainya untuk mengaku di mana orang yang cirinya seperti ini, yang wajahnya begini, dipaksa untuk mengaku. Tidak ada yang mau. Dan beberapa dibunuh. Terakhir ada juga yang mengaku bahwa orang ini sudah lari ke Mekah. Maka mereka pun menyusul, kata Rasulullah. 300 orang ini menyusul. Mereka tidak gunakan heli. Mereka tidak gunakan pesawat. Mereka tidak gunakan mobil, kereta. Mereka tak gunakan. Kenapa? Karena ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian saat itu akan perang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kendaraan kalian kembali kepada kuda. Dan sudah saya uraikan malam tadi di masjid, bahwa yang menyebabkan hancurnya semua teknologi adalah antaman meteor menghantam bumi sehingga terjadilah dukhon. Setelah dukhon barulah Al-Mahdi muncul. Kita kembali fokus kepada yang dikejar tadi. Dia sudah masuk Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida sebuah kota kecil yang berbatasan antara Madinah dengan Mekah. Sesampainya mereka di sana, Allah gempakan Al-Baida. Hadis ini sahih. Allah gempakan Al-Baida dan tanah kota Al-Baida ini terbelah. Lalu bangunan-bangunan gedung-gedungnya masuk ke dalam perut bumi. Orang-orang dan penduduknya masuk ke dalam perut bumi. Termasuk 300 orang yang mengejar, 299-nya tenggelam masuk ke dalam perut bumi. Hanya satu yang diizinkan Allah selamat. Dan satu inilah yang mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida. Orang-orang yang soleh, ahli ilmu dari seluruh dunia yang sudah berkumpul di kota Mekah, yang sudah berkumpul di Masjidil Haram tanpa ada kesepakatan dan perjanjian sedikit pun di antara mereka, sudah berkumpul semuanya di Mekah, tahu bahwa
sudah terjadi gempa di Al-Baida dan sudah tenggelam semua yang ada di Al-Baida termasuk yang mengejar. Berarti laki-laki yang akan dibaiat sudah masuk Mekah. Menyebarlah mereka, cari. Menyebar mereka. Dan ketika itu yang paling banyak standby menatap seluruh jamaah yang sedang di Masjidil Haram. Diincar betul siapa yang tanda-tanda fisiknya mirip. Ada laki-laki dikelilingi oleh orang-orang lainnya, ya, sedang tawaf sekitar Ka'bah. Diperhatikan baik-baik, lengkap semua ciri-ciri ada pada dia. Maka ditangkaplah laki-laki tersebut. Mengakulah bahwa engkaulah sang calon imam yang akan memimpin kami. Apa kata laki-laki itu? Lepaskan saya. Saya ingin beribadah ke tanah haram. Kalian jangan sembarangan. Carilah orang lain, bukan saya. Terjadi perdebatan karena ini ahli ilmu. Sang calon Al-Mahdi memang ahli ilmu. Perdebatan yang sangat alot. Yang mendesak dan memaksanya untuk mau dibaiat juga para ulama-ulama dunia. Ahli ilmu juga. Dipaksa untuk mau mengaku bahwa dialah Al-Mahdi. Karena sang calon Al-Mahdi ini tidak mau berdusta. Tapi dia hanya berkata, carilah yang lain. Namun ketika ditanya, nama kamu siapa? Ya dia jujur menjawab. Nama saya Anu bin Abdullah. Nah, kamu namanya. Ciri-ciri fisik kamu jelas. Nasabnya dipelajari. Dipelajari, sampailah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Sudah, kamulah orangnya. Sampai masuk waktu malam, kata Rasulullah. Terakhir, perkataan para alim ulama, orang-orang yang hanya ahli ilmu, tapi soleh-soleh ini mengatakan, jika engkau menolak untuk kami baiat, maka engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas kezaliman yang dirasakan oleh Islam dan kaum muslimin pada hari ini di seluruh dunia. Hanya engkau yang mampu, kata Rasulullah, mengangkat kezaliman itu dengan memimpin kami. Serahkan tanganmu, kami berbaiat kepada engkau. Jika tidak, dosa yang ada di bumi engkau yang tanggung. Mendengarkan kalimat itu, termenunglah sang calon Al-Mahdi. Dan beliau berkata, beri saya waktu satu malam ini. Saya bermunajat kepada Allah. Karena dia memang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Dia tidak pernah belajar kepemimpinan. Dia tidak mengerti bagaimana memadamkan fitnah, peperangan. Tidak mengerti masalah perang. Tidak mengerti masalah politik. Tidak mengerti masalah-masalah wah yang dihadapi begitu berat. Dunia sedang puncak kekacauan. Dialah yang harus memimpin. Dia tidak mengerti. Makanya dia sadar diri saya. Dia tidak pantas. Tapi ketika dipaksa dan dikatakan kalimat itu, dia berkata, izinkan saya satu malam ini. Saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Akhirnya para ulama pun menjaganya dengan baik. Dia pun menangis, berdoa sepanjang malam, dia memohon petunjuk kepada Allah. Lalu kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailatin. Allah mengislahnya dalam satu malam. Allah upgrade dia dalam satu malam. Allah kuatkan hatinya. Allah berikan kepadanya kemampuan. Allah ilhamkan kepadanya kemampuan memimpin, kemampuan perang, kemampuan memecahkan masalah-masalah. Allah nampakkan kepadanya apa-apa yang harus dilakukan. Dan Allah kuatkan hatinya sehingga dia menjadi tenang. Besok paginya dia berkata, saya sekarang siap. Maka dibaiatlah dia. Pembaiatannya dengan cepat menyebar sekota Mekah. Orang-orang beriman yang sudah menanti-nanti kedatangan ini langsung berduyun-duyun berbaiat kepada Al-Mahdi. Berbondong-bondong pula dari negeri-negeri sekitar Mekah masuk ke Mekah. Dan ini diketahui oleh pemimpin Bani Kalab. Yang sedang memimpin Bani Kalab ini adalah seluruh orang-orang yang sedang memimpin Jazirah Arabia. Mereka dengar bahwa sang Al-Mahdi sudah dibaiat. Bani Kalab menyatukan semua kekuatan mereka untuk membunuh sang calon Al-Mahdi ini. Ini peperangan yang besar. Apa kata Rasulullah? Allah menangkan kalian. Dengan cepat seluruh kekuatan timur tengah yang bersatu untuk membunuh Al-Mahdi. Karena ternyata yang pasukan Sufyani yang datang dari Damaskus untuk membunuhnya kemarin itu juga dari Bani Kalab. Ternyata yang memimpin hari ini di timur tengah, Pak, memang dari keturunan Bani Kalab. Jahat semua.
Maaf kalau saya harus bicara begini, karena memang demikianlah faktanya. Dihabisi Al-Mahdi. Allah menangkan Al-Mahdi. Karena orang-orang yang bergabung dengan Al-Mahdi adalah manusia-manusia beriman yang terbaik imannya. Yang memang mereka tidak sedikit pun ada takut di dalam dada mereka. Mereka yakin ini adalah keturunan kandung Rasulullah. Ini Al-Mahdi yang dijanjikan di akhir zaman. Maka seluruh orang beriman. Dari Malaysia, dari Indonesia, dari Brunei, dan semuanya. Berduyun-duyun bergerak menuju ke sana. Dan seluruhnya menyatakan bai'at. Ini yang kuat-kuat lah. Yang kuat-kuat. Sabda Rasulullah, sepertiga dari umatku nanti di akhir zaman menolak kemunculan Al-Mahdi yang sudah hadir. Maka seluruh yang menolak ini murtad. Seluruh yang menolak kehadiran Al-Mahdi murtad. Kenapa? Yang menolak itu jelas-jelas adalah kaum sekuler, kaum liberal yang memang benci dengan kebangkitan Islam. Dan selama ini memang mereka tidak suka dengan Islam walaupun dia Muslim. Mereka-mereka inilah yang akan menolak. Dan juga ada orang yang ragu-ragu, benar enggak? Karena selama ini banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Hanya saja tanda-tanda Imam Mahdi itu begitu lengkap pada sosok yang dibaiat di depan Ka'bah. Lengkap sekali. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia perjalanan Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi menaklukkan seluruh Jazirah Arabiah, maka Jazirah Arabiah disatukan kembali dan dikembalikan kepada nama aslinya, Jazirah Arabiah. Kuwait dengan berbatasan dengan Saudi, dihilangkan perbatasannya. Berbatasan dengan Bahrain, dihilangkan perbatasannya. Semua perbatasan dihilangkan, dikembalikan kepada nama asli Jazirah Arabiah. Kemudian seluruh Syam. Syam juga dikuasai dengan cepat. Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, di semua perbatasan itu dihilangkan semuanya. Dikembalikan kepada nama asli, Syam. Ya. Lalu dikumandangkanlah khilafah Islamnya di Baitul Maqdis. Ya. Baik, kaum muslimin. Setelah itu, kekuatan semakin membesar. Maka, peperangan besar kedua adalah menaklukkan Persia. Persia sekarang adalah Iran. Menaklukkan Persia. Dan seluruh sekutu-sekutu Persia siap menolong mereka. Cina, India, Rusia, dan lain-lainnya siap bersatu. Nah, disinilah kata Rasulullah, Rum melihat umat Islam telah memiliki kekuatan yang real. Pemimpin yang real. Maka Rum mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalian pun membuat perjanjian damai dengan Romawi, Amerika, dan Eropa. Saat itu kalian bergabung dengan Romawi, memerangi blok timur. Seluruh kekuatan yang ada dari barat dan Islam menyatu, menyerang timur. Maka hancurlah sehancur-hancurnya Rusia, Cina, India, Thailand, dan semua apa kekuatan blok timur. Ya. Iran, maksud saya tadi, hancur. Tidak ada lagi kekuatan blok timur. Lalu di Ghouta. Ghouta itu masih di dekat dengan Damaskus, Syria. Dikibarkanlah bendera putih. Salib. Yahya salib! Yahya salib! Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib. Itu pernyataan tentara salib Romawi. Amerika dan Eropa. Maka orang-orang beriman yang ada di sana murka dan marah. Kemenangan ini adalah kemenangan perjuangan bersama. Jangan kalian klaim ini adalah kemenangan salib. Perang mereka, perang kecil. Peperangan ini menimbulkan kemarahan kepada karena banyak yang terbunuh dari pasukan salib di sana. Dan banyak juga orang-orang beriman yang terbunuh dalam perang kecil itu. Ini pemicu menuju perang Armageddon. Yang disebutkan dalam hadis, Malhamah Al-Kubra. Peperangan ketiga, peperangan terbesar Islam di akhir zaman. Perang antara Islam melawan Romawi. Dan setelah itu kata Rasulullah, Romawi mengirim 80 bendera. Setiap bendera ada 12.000 pasukan dari pemuda-pemuda yang handal, pemuda-pemuda terbaik di muka bumi dari Amerika dan Eropa turun bergabung di bawah 80 bendera. Setiap bendera 12.000 pasukan. Berapa jumlahnya itu? 960.000. Ini yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Dan pertempuran itu terjadi di Ghouta. Di dalam Taurat dan Injil disebut dengan Armageddon. Ya. Sementara di dalam
Hadis-hadis sahih disebut dengan Mahkamah Al-Kubra. Dan peperangan itu hanya berlangsung 4 hari. Kalian diberi oleh Allah kemenangan yang besar, sebesar-besarnya kemenangan. Setelah itu, umat Islam yang masih dalam keadaan lelah tapi tidak pernah menyerah menuju ke arah Turkiye. Ketika mereka masuk Istanbul, mereka masuk dengan La ilaha illallah Allahu Akbar, La ilaha illallah Allahu Akbar. Maka Turki menyerah tanpa perlawanan. Sesungguhnya rakyat Turki sudah rindu dengan kedatangan sosok Al-Mahdi, karena selama ini dia telah merasakan manisnya dipimpin oleh Islam. Demi Allah saya merasakan, sejak rakyat Turki dipimpin oleh Erdogan, rakyat Turki mulai merasakan indahnya Islam itu. Islamlah yang menjadikan Turki sekarang menjadi negara yang maju, negara yang kaya, negara yang kuat. Dan Islam telah menyaksikan betapa damainya, rakyat Turki telah merasakan betapa damainya dalam pelukan dan naungan Islam ketika Erdogan memimpin. Saya sangat yakin Bapak, Erdogan ini akan berakhir dengan cara dibunuh. Saya tak tahu siapa yang membunuh dan kapan, saya tak tahu. Tapi ada feeling saya mengatakannya akan dibunuh. Kenapa? Karena Al-Mahdi dan bala tentaranya akan menaklukkan Turkiye. Kalau Turkiye ini masih di bawah Erdogan, tidak akan melawan. Bahkan akan langsung bergabung. Sementara saat itu, semacam ada upaya untuk menghalangi. Tetapi penghalangan ini dengan cepat langsung disingkirkan dan Turki ditaklukkan. Istanbul takluk. Dan kota-kota besar langsung bergabung dengan Al-Mahdi. Saat orang-orang beriman menghitung harta kekayaan, setan jin naik ke atas bukit yang tinggi, menggemakan suara yang sangat kuat. Hai kalian, Dajjal sudah lepas, Dajjal sudah muncul, selamatkan keluarga kalian. Setan ini menyeru dari atas bukit. Orang-orang beriman yang ada di Turkiye langsung melaju dan meninggalkan semua harta kekayaan yang sudah mereka dapatkan menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Yang di Yaman pulang ke Yaman. Mereka pecut kudanya secepat-cepatnya. Yang ada di Kuwait, yang ada di Bahrain, yang kembali semuanya pulang. Yang ada di Palestina pergi ke Palestina. Yang ada semuanya kembali menuju pulang. Sebab apa kata Rasulullah? Ketika Dajjal keluar, selamatkan istri-istri kalian. Kan begitu kan? Selamatkan anak-anak perempuan kalian. Selamatkan anak-anak gadis kalian, saudara perempuan kalian. Karena pada saat itu, ketika Dajjal datang, wanita yang paling banyak terhipnotis dan tertarik oleh magnet yang disebarkan sihirnya oleh Dajjal. Maka mereka melaju pulang. Ternyata sesampainya mereka di rumah masing-masing, kata Rasulullah, itu hanya siasat setan agar kaum muslimin tidak sempat mengumpulkan harta kekayaan yang besar dan banyak. Setan dengki melihat kemenangan demi kemenangan di tangan kaum muslimin. Jadi mereka tipu kaum muslimin. Karena orang-orang beriman juga tahu urutannya, setelah penaklukan Konstantinopel, penaklukan Turkiye, kembalilah, urutannya adalah Dajjal muncul. Orang beriman sudah tahu. Jadi pengumuman dari atas bukit itu menyadarkan kembali orang beriman yang sudah mereka ketahui. Mereka melaju cepat ke kampung halamannya. Sesampai di kampung halaman, ternyata Dajjal belum muncul. Namun tidak beberapa lama setelah itu, kata Rasulullah, benar-benar Dajjal telah hadir dan memulai memasuki kota demi kota. Ada pula baiknya, kalaulah setan tidak berteriak macam itu, mungkin masih di Turkiye orang-orang beriman. Ya, tapi setelah dia berteriak, pulang. Sampai di rumah, tak berapa lama setelah itu, barulah Dajjal betul-betul muncul. Ibarat Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal tidak langsung berperang dengan Al-Mahdi. Dia kelilingi semua kota-kota di muka bumi dulu. Selain Mekah dan Madinah, dia masuk di seluruhnya, termasuk Kuala Lumpur. Dajjal akan masuk, dan ada jadwalnya, ada tarikhnya, ada jamnya. Dan itu sudah diumumkan oleh tim sukses Dajjal. Ya, maka kaum muslimin, setelah Dajjal menaklukkan seluruh dunia, 2/3 manusia, anak cucu Adam yang hidup ketika itu, akan sujud menyembah Dajjal. Dan siapapun dari umatku yang kafir kepada Allah menyembah Dajjal, walaupun Dajjal sudah hilang, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Tidak akan ada lagi orang yang menyembah Dajjal lalu setelah itu dia tobat masuk Islam, itu tidak ada cerita. Rasul mengatakan mereka seluruhnya akan mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Kekal di neraka jahanam nanti selama-lamanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, setelah itu barulah Dajjal datang ke Syria.
Dajjal mengepung Al-Mahdi dan orang-orang beriman bala tentara Islam dikepung oleh Dajjal di sebuah masjid yang di masjid itu ada menara putihnya. Ketahuilah kaum muslimin, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama-ulama mutaqaddimin, mereka mengatakan masjid yang ada di Damaskus yang ada menara putihnya itu sekarang sudah ada, dan masjid itu terjaga selalu, mengalami beberapa kali renovasi, perbaikan pelebaran, menara putihnya tetap terjaga. Nama masjid ini Masjid Jami' Amawi. Masjid Jami' Amawi. Di buku ensiklopedia akhir zaman, di kitab itu coba dilihat, ada fotonya, ada gambarnya. Di mana posisinya di Damaskus. Dan Rasul berkata, Dajjal mengepung Al-Mahdi pada waktu asar. Orang-orang beriman terkepung di dalam masjid. Jumlah mereka sudah tidak begitu banyak. Di riwayat yang lain dikatakan, jumlah orang-orang beriman ketika itu antara 2.000-2.500an bersama Imam Mahdi. Itu yang baki, karena banyaknya syahid. Apalagi dalam peperangan, termasuk Armageddon atau Malhamal Kubro. Banyak yang syahid. Baki hanya 2.000-2.500an antara itu lagi. Al-Mahdi dikepung dalam masjid itu. Dan malam pun datang. Dajjal instruksikan kepada seluruh bala tentaranya, sangat banyak. Apa kata Dajjal? Besok kita bantai mereka semua. Dikepung. Tidak ada satu pun tempat untuk dapat lari dan keluar. Al-Mahdi dan orang-orang beriman menghabiskan malam itu dengan air mata. Dengan doa. Mereka hanya istirahat sebentar, lalu tahajud. Mereka berdoa, memohon ampun kepada Allah, memohon keselamatan. Masuklah waktu subuh, dikumandangkan azan subuh. Setelah mereka sholat sunat fajar atau sholat sunat dua rakaat sebelum subuh, Al-Mahdi perintahkan aqimus shalah. Iqamat pun diperintahkan. Maka yang azan tadi langsung kamar. Al-Mahdi sudah ada di depan untuk mengimami sholat. Tiba-tiba seluruh mata terbelalak menatap ke arah langit. Nabi Isa sedang diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat bersayap. Nabi Isa turun. Kedua telapak tangan Nabi Isa diletakkan di atas pundak masing-masing malaikat. Turun, landing. Orang-orang beriman, ceria dan cerah wajah mereka. Sebab janji Allah, yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, sekarang terwujud. Nabi Isa turun. Tanda besar kiamat yang pertama, Dukhan. Yang kedua, Dajjal. Dan yang ketiga adalah Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa menyebabkan Imam Mahdi langsung mundur ke belakang. Dan Nabi Isa, ini adab. Adab rakyat biasa kepada seorang Nabi. Imam Mahdi langsung mundur. Mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, tadi qomat niatnya untuk kamu. Kamulah imamnya. Majulah. Maka Imam Mahdi pun menyempurnakan sholat menjadi imam Nabi Isa di belakangnya. Hati orang-orang beriman sudah ceria dan gembira. Dajjal di luar tidak tahu kalau sang penakluk dan satu-satunya yang mampu membunuh Dajjal telah turun. Dajjal tidak tahu. Di luar sana tidak tahu. Dia pikir masih aman. Kemudian kaum muslimin selesai sholat subuh. Mereka pun berzikir. Saat matahari sudah mulai terbit seperti sekarang ini, Nabi Isa bergerak menuju ke gerbang. Dari luar masjid, Dajjal pun dengan penuh kesombongan bergerak menuju ke gerbang untuk membuka pintu. Nabi Isa mendekat ke gerbang, Dajjal pun mendekat ke gerbang. Dajjal tak tahu kalau sang anti dia sudah ada. Nabi Isa membuka gerbang. Dajjal dari luar pun membuka. Bertemulah mereka dari jarak yang dekat. Menjeritlah Dajjal. Jeritan yang luar biasa kesakitan Dajjal, kata Rasulullah. Tubuh Dajjal meleleh seperti garam yang masuk ke dalam air ketika dia melihat Nabi Isa. Dajjal yang memiliki kesaktian yang sempurna lari ke ufuk timur. Rasul bersabda, Nabi Isa saat itu diberi oleh Allah kelebihan di atas Dajjal. Nabi Isa sudah menunggu di sana. Mau kemana, boy? Dajjal lari lagi ke ufuk barat. Sudah ada Nabi Isa di situ. Tapi Nabi Isa tahu, ini bukan saatnya kucing-kucingan. Nabi Isa standby menunggu pada waktu duha di Palestina. Di depan pintu Lut.
karena menurut jadwal kematian Dajjal adalah di Palestina di depan pintu Lut. Maka Nabi Isa nunggu di situ. Betul, Dajjal pas datang ke sana langsung ditusukkan senjata yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Dajjal. Matilah Dajjal. Darah Dajjal yang bergelimang di senjata itu dengan begitu cepat dibawa kembali oleh Nabi Isa kepada Imam Mahdi dan orang beriman. Dan bala tentara Dajjal menyaksikan, orang Yahudi menyaksikan bahwa sang raja perkasa mereka, yaitu Mesias Dajjal, sudah mati di tangan Nabi Isa. Mereka pun lari kocar kacir. Mereka tinggalkan senjata-senjata mereka dan mereka sembunyi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia yang paling takut mati itu di muka bumi ini adalah Yahudi. Ya kan? La tajidanna asyaddan nasi harsan 'alal hayah al-yahud. Orang yang paling sangat tamak dengan hidup, takut dengan mati, orang Yahudi. Mereka sembunyi semuanya. Tapi saat itu Allah nampakkan keajaiban. Alam Allah izinkan bicara. Dinding bicara. Hei Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Tangkap dia. Sembunyi dari lubang. Benda-benda lubang itu berbicara. Hei Muslim, nih ada Yahudi sembunyi di dalam saya. Tangkap, bunuh. Sembunyi di balik pohon, pokok-pokok pohon. Dia pun berbicara pokok-pokok itu. Illal gharqat, kecuali pokok pohon gharqat. Innaha syajarul yahud. Sesungguhnya itu adalah pohon Yahudi. Sabda Rasulullah SAW, maka setelah itu, orang-orang Yahudi sudah menanam pokok pohon gharqat ini lebih 13 tahun yang silam. Dan jumlahnya jutaan. Sekarang sudah tinggi-tinggi 14, 15, 16 meter ketinggiannya. Masya Allah. Mereka baca di Taurat, mereka baca di Injil, pohon gharqat adalah pohon keselamatan orang Yahudi. Makanya mereka tanam, Pak. Dan pohon itu sudah tinggi-tinggi sekarang. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi orang beriman kan tahu dalam hadis bahwa tempat sembunyi terakhir orang Yahudi adalah kebun-kebun gharqat. Maka orang beriman datang ke sana. Memang betul banyak kutu-kutu Yahudi sembunyi. Ada yang sembunyi di atas pokok, ada yang sembunyi di bawah, ada yang sembunyi di antara semak-semaknya. Orang beriman dah tahu. Masuk ke kebun itu, sudah. Satu persatu kutu itu di habis. Selesai, sudah. Maka Rasulullah berkata, Nabi Isa AS umumkan kepada seluruh orang Nasrani satu bumi, akidah mereka selama ini salah. Maka orang Nasrani berduyun-duyun seluruhnya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Lalu Nabi Isa instruksikan semua babi di muka bumi asal ketemu bunuh dan tanamkan ke dalam perut bumi. Semua pajak dan upeti ditiadakan oleh Nabi Isa alaihi salam, sementara bumi ketika itu sedang dipenuhi oleh kezaliman pajak. Arab Saudi hari ini, Pak, menerapkan pajak yang terlalu sangat-sangat berat dan mahal di Arab Saudi sekarang. Itu juga pertanda bahwa pajak menjelang Nabi Isa turun sudah menguasai dunia seluruhnya. Di sini apa namanya? Pajak juga, Pak? Cukai, ya? Ini kalau di kami pajak bangunan, pajak toko, pajak mobil. Di sini apa? Cukai juga, ya? Oke. Semuanya akan ditiadakan nanti oleh Nabi Isa. Dan bumi saat itu memang sedang dibungkus oleh sistem percukaian, perpajakan. Ini yang dihapus oleh Nabi Isa. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mulai mengendalikan keadaan bumi dengan pemerintahan Islam. Muncullah tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Selesailah ceramah kita pada hari ini di sini. Semoga persiapan ibu bapak. Ustaz, saya naklah menjadi bala tentara Imam Mahdi itu. Macam mana caranya, Pak Ustaz? Oh, boleh tak orang macam kami? Saya jawab, pantaskan diri kita terlebih dahulu. Pantaskan diri kita. Hanya manusia-manusia terbaiklah yang akan menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi. Mereka-mereka nanti akan bergabung dengan Nabi Isa. Dan mereka nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Mau? Mau Bapak Ibu? Yang Bapak-Bapak di khususnya. Yang muda-muda lebih spesial lagi. Yang punya peluang besar itu adalah yang muda-muda. Kalau ayahanda kita ini, titipkan saja pada yang muda-muda berangkat. Yang kira-kira memang punya kewajiban menjaga ini, tetaplah di sini. Kalau memang mau, pastikan diri ini pantas. Pertama,
upayakan sholat lima waktunya tetap berjamaah di masjid, jangan pernah tinggal. Yang kedua, sholat tahajudnya juga tidak boleh tinggal. Yang ketiga, puasa-puasa sunatnya rutinkan Senin Kamis. Yang keempat, duha. Kerjakan duha. Minimal 2 rakaat. Yang bagus itu 8 rakaat. Setelah itu, kuatkan sedekah. Kemana-mana kuatkan sedekah. Bersedekahlah terus. Berinfak terus. Bersedekah. Niatkan setiap sedekah dikeluarkan. Jadikan hamba di antara tentara Imam Mahdi kelak, ya Allah. Kemudian, ibarat Allah yang kemuliakan, jijiklah dengan maksiat. Dengan tempat-tempat dosa, merasa bencilah kita. Ya, bencinya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu tetaplah merapat dan bergabung dengan para alim ulama yang lurus. Sambil menunggu Imam Mahdi, kita tetap hidup bersama para alim ulama. Jangan tinggalkan alim ulama yang lurus. Istiqomahlah dengan mereka dan tegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar secara berjamaah, berdakwahlah. Kejar terus ilmu ibarallah dan belajarlah beransur-ansur bahasa Arab. Karena Imam Mahdi nanti pakai bahasa Arab. Nanti dia pakai bahasa Arab. Belajarlah beransur-ansur pakai bahasa Arab. Satu lagi yang paling penting, dan ini yang jarang saya sampaikan, ini penting sekali. Kalau memang ingin menjadi tentara beliau, pantaskan diri kita memiliki kemampuan bela diri. Bela diri tangan kosong, bela diri bulat, dan yang paling penting, bela diri mahir memanah, hebat berkuda, dan memanah di atas kuda. Perintah Allah di surah Al-Anfal ayat 60, berkuda bagi lelaki-lelaki yang kuat dan sehat, hukumnya wajib. Bagi orang-orang yang sudah tua, ternyata Amir bin Uqbah, Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, tetap memanah padahal usianya sudah sangat tua. Sangat tua. Anak-anak muda di kalangan tabi'in bertanya, kenapa engkau tetap belajar, wahai orang tua? Tetap memanah. Apa kata beliau? Kewajiban memanah ini Allah perintahkan di surah Al-Anfal ayat 60 dan tidak ada batas usia. Sementara entah berapa orang di antara kita yang pernah memanah. Padahal kata Nabi, urmu warkabu. Memanahlah kalian dan tunggangi kuda. Sesungguhnya orang-orang yang belajar memanah mendapatkan cinta dan ridha Allah. Dan orang-orang yang tidak belajar memanah, tidak belajar berkuda, dia akan mendapatkan hisab di depan Allah nanti. Kenapa kamu tidak belajar memanah? Kenapa kamu tidak belajar berkuda? Ini perintah. Umar bin Khattab mengatakan wajib bagi setiap ayah mengajarkan anaknya berkuda dan memanah. Berarti kita harus pandai dong. Sehingga kita bisa ajarkan anak-anak kita berkuda dan memanah. Permainan yang menghabiskan waktu dan harta, tetapi Allah cinta kepada orang itu dan harta dia keluarkan dianggap infak di jalan Allah adalah memanah dan berkuda. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah berkata, "Ma min rajulin muslimin illa haqqo alaihi ayyartabiqa farasan lidinillah idza ataqa dzalika." Tidak ada satu orang muslim pun kalau Allah sudah lebihkan rezekinya, melainkan muslim itu wajib punya satu ekor kuda atas nama dia untuk kepentingan agama Allah. Kuda yang terlatih, dilatih untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita beli kereta boleh 100.000 ringgit, 140.000 ringgit. Kita boleh beli kereta mahal-mahal, beli kuda kita kata tak ada duit. Yang dihisap adalah kita punya duit, kita tak beli kuda. Kita dihisap nanti pada hari kiamat. Maaf Bapak Ibu, tak wajib kita punya kereta ini, tapi punya kuda hukumnya wajib. Siapapun yang sudah diberi Allah rezeki, wajib punya kuda. Tapi saya belum pandai Pak Ustaz, belajar. Punya kudanya penting dulu. Mahat Tahfiz Darul Azhar ini sudah membuka stabel di mana menampung kuda-kuda orang-orang beriman, dititipkan ke sana. Beli kudanya, titip ke sana. Nanti mereka latih kuda-kuda kita sehingga kuda itu bisa jumping, bisa endurance, tidak takut lagi dengan sungai, bahwa tidak takut dengan bunyi gemerincing senjata segala macamnya. Dilatih sambil melatih kaum muslimin dan santri-santri. Pahalanya mengalir kepada kita. Biaya kuda bulanan biayai. Ini bagi orang-orang yang mampu lah. Bagi orang-orang yang mampu untuk beli kuda, wajib beli kuda. Dan memanah, teruslah memanah, 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 sampai meninggal, memanah. Pahala memanah itu, ya Allah. Dari tempat kita memanah ke target, dari target ke tempat memanah di sini, di antara itu adalah taman-taman surga, kata Rasulullah.
Jangan pernah kalian bosan berlari-lari di antara taman-taman surga. Masya Allah, turun para malaikat serami-raminya. Seperti kita majelis ilmu sekarang. Para malaikat serami-raminya sekarang turun. Ikut mendengarkan majelis ini. Persis seperti orang yang di tempat sedang memanah, sedang berkuda. Turun para malaikat dan mendoakan orang-orang yang sedang memanah dan sedang berkuda itu. Para sahabat berkata, tidak pernah satu kali pun Rasulullah absen. Tidak pernah satu kali pun Rasul tidak datang ketika ada acara memanah, melainkan Nabi ada di situ. Sekarang kita meninggalkan sunnah ini, hidupkan semua. Mau jadi Al-Mahdi, sebentar lagi kita akan kehilangan semua teknologi. Mau tak mau kita harus kembali kepada kuda. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan semua. Nah, belilah kuda-kudanya. Di Malaysia ini beruntung bapak-bapak. Saya iri. Iri jelas habis. Kenapa? Kuda di Indonesia mahal. Mahal. Capek saya cari kuda di Indonesia. Mahal. Di Malaysia ini murah kuda, Pak. Mau saya bawa rasanya kuda untuk Indonesia. Murah. 10 ribu ringgit saja sudah dapat kuda. 20 ribu ringgit sudah dapat kuda yang cuantik. Bukan cantik lagi, tapi cuantik. Kuda yang bagus di Malaysia ini. Kuda Arab malah. Ya Allah, ya Rab. Ya Allah, kenapa di Indonesia marah mahal sana kuda? Di Malaysia ini murah. Habis itu kita tak beli. Rugi sangatlah. Belilah kuda, masukkan ke stabel. Stabel tahfiz. Stabel tahfiz biar digunakan oleh santri. Meninggal kita, kita sudah bebas dari pertanyaan Allah pada hari kiamat. Saya punya kuda di pesantren saya, Pak, di Payakumbuh, baru 18 ekor. Anak saya semua belajar kuda. Istri saya pun belajar kuda. Saya pun berkuda. Dan saya melatih diri memanah di atas kuda. Jatuh, Ustaz. Biasalah orang belajar sepeda ke apa? Bicycle, juga jatuh-jatuh. Belajar motorcycle, jatuh-jatuh, biasa. Tapi alhamdulillah saya sehat saja, kan? Ayahanda saya 106 tahun usianya masih hidup. Dan sekali-sekala masih naik kuda. Ambil panah, ikut memanah. Ayahanda saya masih hidup sekarang. 106 tahun. Jangan bilang tua. Ayah sudah berapa usia sekarang? 73. Ayahanda saya 106 tahun. Ya. Masih memanah. Masih mau naik atas kuda. Nanti datanglah ke Payakumbuh. Lihat kaum muslimin. Masya Allah, saya latih kaum muslimin. Siapa yang nak belajar, mereka belajar berkuda. Lihat nanti di YouTube, banyak ceramah-ceramah saya di atas kuda. Ya, kami pun endurance kemarin 40 km di atas kuda. Masya Allah, seronok sangat. Anak gadis saya kemarin menjadi pemenang berkuda. Jarak 20 km. Alhamdulillah. Kita latihan terus. Kita latihan terus. Karena ini adalah sunnah. Ya, usahakan bapak-bapak yang punya rezeki, beli kuda. Karena kuda nanti dituntut oleh Allah di hari kiamat. Sementara kereta tak Allah tuntut nanti. Nah, kenapa kamu tak punya kereta? Tak ada pertanyaan tuh. Tapi kenapa kamu tak punya kuda? Rezeki kamu lebih. Allah tak tuntut. Kenapa kamu tak punya bini dua? Tak punya bini tiga? Allah tak tuntut nanti itu. Padahal kita mampu, tapi kita tak punya kuda. Allah tuntut. Sampai macam tubat sangat, Pak. Ya. Sebab semua harta yang kita keluarkan untuk kuda, makan, minum, vitamin, kesehatan, pelatihan kuda dan sebagainya, seluruhnya bernilai sedekah la yaqbiduha. Sedekah yang tidak pernah putus-putus. Demikian saja, tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.